Berdosa atau tidak bila saya matikan suara azan yang saya setkan di handset saya setiap kali masuk waktu ketika di tempat awam atau khalayak ramai? Jawabnya, kita buat rintung kita ni bunyi orang bang, Allahu Akbar. Tapi dah habis azan, dah bunyi tengah orang ramai, kita tutup. Dosa ke tak? Tak dosa. Tidak berdosa. Kerana azan tu bukan azan waktu. Azan tu ringtung saja bunyi azan. Dah kata guana kalau tak habis lagi, makruh. Dan sebaiknya jangan kita buat azan bunyi ringtung. Faham? Jangan buat. Sebab bila kita bunyi, kita kena kerak separuh. Orang panggil kita, Allahuakbar, Allahuakbar. Takkan kita nak tunggu habis ayat salah baru nak akak. Malik ia letak dulu. Wajib so. Nah, Allahuakbar, Allahuakbar. Alu. Jadi bang separuh itu malik tak? Tak malik. Tak payah buat lah. Nampak? Kalau lagu tak apa, tinggal separuh.